Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT. Macam ada bayang-bayang kat belakang ni. Betul ke bayang-bayang? Luar biasa baiknya Allah SWT. Hari ini Mina nak berkongsi resepi. Apa tu? Resepi apa ni? Murtabak Haji Tami. Murtabak, daging murtabak. Tu dia, daging murtabak yang menjadi sumber rezeki dan pendapatan waktu arwah ayah Milia dan mak Milia dululah. Mak Milia masih ada arwah ayah yang sudah meninggalkan dunia. Ini adalah resepi keluarga ayah lah dulu. Dia membesarkan Milia dengan murtabak, nasi biryani tau. Inilah resepi dia. Dua menu ni special lah. Nasi biryani Haji Tambi. Betul. Menu ni adalah menu special lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ida Salmi daripada Langkawi rasanya. Betul tak? Kalau Mila tak salah lah. Orang Langkawi tu sebenarnya kan. So, bahan-bahan dia adalah. Mila mulakan je lah daripada sekarang. Boleh? Boleh? Ke nak tunggu kita share banyak-banyak dulu? So, benda ni sekejap je sebenarnya. Sebab benda ni sangat mudah. Apa nama tu? Ini adalah resipi warisan murtabak. Resipi warisan. Sebab apa macam biasalah dulu Milia pernahlah dulu waktu Milia nak mula-mula nak masak kari kepala ikan, Milia bagi juga resipi tu pada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT supaya orang yang jauh-jauh tu boleh buat. Jadi macam kalau dia orang tak dapat makan kan, kalau dia orang tengok tu tak adalah macam rasa macam kebunan ke, rasa kekilan ke kan. Jadi dia orang boleh buat sendiri. Macam ni juga murtabak ni, bila tahu di saat PKP ni, kita tak boleh dekat, kita tak boleh datang kan, tak boleh datang ke kedai, tak boleh jumpa Milia kan, tak boleh makan ke kedai. Jadi Milia bagi je lah resipi ni untuk sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT yang berada jauh di mata tapi dekat. Tapi dekat di hati. Dekat di hati, insyaAllah. Dan tapi juga, okay, nanti Emilia Tamu sini suka masak akan kongsi resipi murtabak ni. Tapi jika selepas ini, okay, sahabat-sahabat yang berada di seluruh tanah air ingin rasa murtabak Haji Tabi ni tangan Emilia, boleh order murtabak frozen katanya nak buat dia. InsyaAllah. So, di mana saja anda berada. Betul. InsyaAllah dapat menikmati. Dapat menikmati murtabak Emilia Tanwisin. Betul. Okey. Mak ingat siapa tu. Okay. So bahan-bahan dia adalah bawang putih, bawang putih, halia. Ira, halia satu je dah. Tak berapa banyak. Satu je. Blend satu je nanti Assalamualaikum. Nanti nak rasa murtabak ni boleh datang ke Melaka. InsyaAllah Kak Hamsia, InsyaAllah boleh. Salam Kak Mila dari JB. Hai orang JB. Hai. Duduk diam-diam di rumah. Stay at home. Jangan kita bergerak-gerak. Hashtag baru, kita mesti menang. Kita mesti menang InsyaAllah, mudah-mudahan. Dengan izin Allah SWT. InsyaAllah. Okay. So, ini adalah bawang putih dan apa tu? Halia. Halia, okay. Irah. Blend. Ni tak payah, ni simpan. Okay, nanti tu buat kopi o halia. Okay. I've been straight dah keluar belum ni? Belum. Oh, kena tunggu signal. Belum. Okay. Alhamdulillah, bolehlah order murtabak. InsyaAllah. Tu tulisan Cina lah. Saya tengok live Mila dari Pahang. Hai orang Pahang. Tulisan Cina, macam mana nak sebut tu? Macam mana nak tersebut tu? Kadang-kadang ada tulisan Jawi lah, tulisan Cina lah. Tulisan Cina. Itulah. Saya pun tak faham nak baca. Hai. Selamat datang kepada fans Emilia Tamusin yang berbangsa Cina. Terima kasih. Welcome to Emilia Tamusin Live. Okay. Thank you very much. Okay. Hai orang Cemoh. Okay. So ni dia adalah. Ni apa ni? Ini adalah cili halus. Pandai. Nazi pandai. Okay. Saya kan suka masak juga. Ini adalah rempah kari daging. Dengar tak? Tak dengar Okay, sulang balik semula untuk anda. Yang warna merah ni, yang merah menyala tu, merah membara. Kan? Merah membara, semangat menyala. Dari puncak ingin ke angkasa. Patutlah dia dapat bibi tua. Itulah dia lagi muda pada saya. So, merah ni adalah cili kasar. Tunjuk macam ni. Merah adalah cili kasar. Ini adalah rempah kari daging. Ini garam. Ini adalah garam halus. Garam. Bahan dia simple sangat. Sangat-sangat simple. Sangat simple.
apa? Adalah brand-brand dia tapi dia tak pindahlah. Kita tak letak. Nanti brand lain kecil hati. Betul. Kecuali di sponsor, insya-Allah besok-besok di sponsor baru kita boleh sebut brand tu. Betul betul. So bahan-bahan dia adalah tu je macam Nazri ulang Nazri cakap cili tadi. Cili halus. Cili cili. Cili halus. Sebut cili, sebut cili. Sebut cili lah, sebut cili. Yang pertama adalah sebut cili, yang kedua adalah rempah kari daging dan yang ketiga ialah garam halus. Garam halus. Siapa yang suka letak sebut rasa ke apa ke boleh lah letak. Oh, terima kasih kepada 200 lebih live viewers yang sedang menonton. Kalau dalam BM Ang Swet Ching. Hai Ang Swet Ching. Hai Ang Swet Ching. Stay at home, duduk ni rumah. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma apa khabar kan? Hao. Wow. Happy New Year, kongsi pacai. Belum lagi lah. Belum. Okay. Sebab Emilia bagi tahu bahan-bahan dia tak ada lorak-lorak sangat. Sebab apa tau? Sebab kita nak rasa daging tu. Oh, nak rasa daging. Jadi janganlah kau nak letak segala datuk, nenek lah, bapak lah, apalah semua dalam. Kadang-kala bila memasak ni, janganlah berlebih-lebihan. Dia macam kehidupan juga. Dia bersederhana kan? So, kalau lebih tu, dia jadi macam muak kan? Betul tak? Malulah dah. Kan kalau tak cakap jadi hang cangkul kat sebelah ni. Jadi kenalah bercakap-cakap sikit. Bercakap-cakap sikit. Allahuakbar. Untuk memeriahkan. Kalau tak duduk diam ni, kat belakang Mila tu lembaga kah, manusia kah? Sorry lah, dah terlampau lama duduk berkurung kan. Asyik tengok dia, aku tengok dia, dia tengok aku. Aku tengok dia, dia tengok aku kan. Nak joget shuffle tak pandai. Sana sini. Itulah. Tapi baju kelawar, hari ni saya pakai baju kelawar. Oh, ini baju viral ni. Baju kelawar. Nak kasih Nazri pakai, tapi tak muat. Bukan. Tapi bukan baju kelawar itulah, bukan? Sebab ia ada, bukan satu-satunya baju kelawar tu kan? Oh, tak ada. Saya sebenarnya tak pakai baju kelawar sangat. Tapi baju kelawar ni adalah baju daripada Daniel Haikal Collection. Terima kasih Kak Eli Mazwin. Daripada Daniel Haikal Collection. Dia memang suka sangat bagi Mila baju. Dan ini antara baju kelawar. Yang Mila ni rasa ada tiga. Ada tiga baju kelawar. Memang tapi special. Jarang Mila pakai sebab apa nama tu, Mila tak berapa, apa tu, macam mana baju kelawar ni terlalu cantik. So nak tanya juga, Daniel Haikal Collection pun pada waktu PKP ni ditutup. Tetapi anda semua janganlah risau, janganlah khawatir. Boleh dapatkan baju kelawar ataupun baju Melayu yang terbaik, baju kurung yang terbaik dan samping songket. Dan samping songket yang terbaik dengan menghubungi Puan Heli Mazwin. Boleh dapatkan contact number dia nanti di sini. InsyaAllah. So boleh order, nak order baju raya ke apa semua dah boleh order lah. Datang pagi pun nak puasa. Lepas tu nak raya kan. Betul. So masukkan halia bawang putih. Ni halia bawang putih yang dah di blend tadi. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halia bawang putih A'udzubi kalimatillahita mati min syuan wa khalaq. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyu azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fi awala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Untuk yang berbangsa Cina dan India ataupun apa-apa agama anda, berdoalah dan memasaklah dengan cara anda sendiri, okey? Ini adalah cara saya memang biasa amalkan. Memang saya minta Allah permudahkan segala urusannya dan saya halalkan perkongsian ini. Jangan banyak-banyak, sikit-sikit sudah. Amat kacau. Yang sedang-sedang saja. Jadi nyanyi pula. Okay, so kita masukkan ni bila cakap tadi. Macam tu je. Ira dekat sikit lah. Fokus sikit. Itu dia tuan-tuan dan perempuan. Resepi daging murtabak Haji Tambi. Okay. Bila cakap tak payah pelik-pelik. Sebab kita perlu rasa daging dia tu. Kalau macam-macam, kau nak letakkan itulah, kau nak letakkan inilah. Ni daging pisau eh? Daging kitau. Daging kitau lah. Boleh pergi ke tempat frozen, cakap dengan dia, saya nak daging mentabak. Saya nak daging mentabak. Tahulah dia bagi macam mana. Oh, digaul-gaul hingga sebati. Betul. Dah cukup rasa. Betul. Dimasak dengan kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayul khayyum.
Waktu mulai kacau, 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 gaul, gaul, gaul. Sampai dia? Sampai dia sebati. Mesra. 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 Nampak? Ni dia dah tu kan? Nampak kan? Kira ambil dia punya tu. Ambil Ira. Ira ni tidur ke? Ira, run, Ira. Ni adalah kukusan. Kukusan sepatutnya kena letak jaring-jaring tau. Sepatutnya kena letak jaring-jaring supaya dia tak jatuh eh. Tapi sebab hardware tutup, kedai hardware tutup, jadi kita letak macam ni je. Itu kira apa, kalau tak tahu, itu adalah plastik. Plastik beras. Beras dipotongkan. Kita terpaksa guna apa saja yang ada. Yes. Kan? Terima kasih kepada 348 live viewers. Lepas tu kita kukuskan. Kukuskan. Dan terima kasih dah like Facebook page Emilia Tamintin. Ira sini. Ira sini. Nampak? Ni adalah yang kita dah kukuskan. Kita akan kukuskan. Tu kita kukuskan. Nampak? Kukus sampai masak. Kenapa kukus? Kenapa kukus ya? Kenapa kukus ya? Sebab kita nak pertama sekali dia dalam keadaan masih basah lagi ni. Sebab bila kita goreng dia kering. Nanti kering. Rasa dia hilang. Tapi bila kukus rasa dia akan dia ada rasa lagi. Tentang rasa. Tentang rasa. Boleh? Boleh ikut tak? Sebab itulah jangan digoreng. Sebab itulah kita minta jangan goreng dah. Cakap ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kepada fans Emilia Tamintin, skrip saya dah sampai. Okey, selamat saya ingin ucapkan kepada anda semua, selamat menyambut malam nisfu Syaban. Okey, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila tiba malam nisfu Syaban, maka pada malam tersebut berjagalah kamu dengan mendirikan solat, beribadat dan berpuasa pada siangnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesiapa yang meminta ampun, maka aku mengampunkannya. Mereka yang ditimpa bala bencana, okey, macam kita sekarang ni tengah berapi bala-bala ujian, bala bencana COVID-19, corona, maka mereka yang ditimpa bala bencana aku lepaskannya. Mereka yang meminta rezeki, aku berikan rezekinya. So sama-samalah kita pada malam yang penuh berkah ni, malam nisfu Syaban, berdoa semoga minta ampun pada Allah, minta bebas daripada bala ujian, bala bencana ni, dan mintakan rezeki lah. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah berkata Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu yang bermaksud doa mustajab adalah pada 5 malam, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu malam Jumaat, malam Al-Adha, iaitu Hari Raya Al-Adha, malam Al-Fitri, iaitu malam Hari Raya Al-Fitri, doa mustajab, malam awal bulan Rejab dah lepas, dan malam nisfu Syaban ni, itu malam ni. InsyaAllah sama-samalah kita berdoa, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Nanti Mila buat nak tengok Milia buat roti canai. TikTok pula kau. Sekarang kan viral. Tak, Milia tebak roti canai. Kita masuk dalam rumah Ya. Masuk dalam rumah? Masuk. Saya tak pandai tebak. Emilia pandai tebak. Saya tak pandai tebak. Tak ada bakat. Tak ada bakat dah. Okay. Tengok Ira boleh tak? Nampak tak? Ha, nampak tak Emilia? Ini secara live untuk anda. Kalau kata iya ke Emilia tak mesin tebak roti canai? Mak, ada nampak tak dulu? Ada nampak lah. Okay, Mak ni. Mak tak boleh. Okay lah, tak apalah, saya berhenti dulu lah Mak. Nampak Mak pula. Okey, tak apalah. Nanti saya on balik. Okey, stop.